Kang Dang, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, Dek. Ya. Hai, siapa ya? Sreya Maya. Siapa sini? Oke, sekarang aku udah sama Bang Eka Sapta. Gua Junta. Bentar deh. Lihat deh. Ini bisa apa namanya? Ya viral gara-gara lagu-lagu Nikardila ya. Iya, belum merinding lo. Merinding coy, merinding coy. Seakan-akan gua mendengar suara mendiang kembali. Ini antara lip sync atau asli nih? Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Hari ini apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi ngeklik video ini, yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita suasananya agak berbeda karena hari ini kita lagi kumpul rame banget artis-artis dangdut dari Ardi dan Pami. Hari ini kita bakal rapat pemilihan ketua Ardi. Tapi bukan itu yang mau kita bahas di sini ya. Aku penasaran banget ini. Kalau insan-insan dangdut ini atau artis dangdut ini kira-kira kenal nggak ya sama artis yang lagi fenomenal sekarang, Reza dari Jane Ponto. Nah, aku penasaran kalau teman-teman aku suguhin fotonya Reza atau suaranya Reza, apakah mereka mengenali itu Reza atau enggak ya? Oke, langsung aja kita jalan-jalan keliling-keliling cari mangsa. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya yang belum subscribe channel Ayu Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya dipencet dulu. Sama loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain ya. Dan jalan-jalan ke Instagram aku @ayufikri_kdi. Sekarang langsung kita jalan-jalan, kita cari mangsa. Saya Govin, MC dari Jakarta. Ya. Ini aku mau nunjukin foto seseorang. Mm-hmm. Ntar ini kalau tahu kasih tahu, bilang tahu ya. Kalau enggak bilang enggak. Siapa sini? Aduh, ini kayaknya ini deh selebgram. sorry. Tahu? Lupa namanya. Wajahnya sih inget. Dia kayaknya YouTuber deh. Oke. Jadi Reza dibilangnya YouTuber ya. Aduh, itu siapa? Jadi ini namanya Reza. Reza ini sekarang lagi viral banget. Dia penyanyi. Oh, penyanyi. Dari Jane Ponto. Oh, yang suaranya tinggi, Pak. Oh, yang Nika Ardila. Iya. Ingat. Ya, udah mati. Dia tahu sebenarnya. Ya, ternyata tahu. Dia kan wajahnya ingat. Iya. Ya udah, cuma namanya yang lupa. Sekarang dengerin suaranya ya. Iya. Itu bikin merinding, nyaris mendekati mendiang Nika Ardila. Mendekati banget suaranya. Bener mendekati berarti ya. Merinding ya. Berarti bener mendekati suara Nika Ardila. Bener merinding ya. Oke, thank you Mas Govin. Sukses selalu. Thank you. KDI. Yuk, sekarang kita cari lagi yang lain lagi. Okay, thank you. Hai, Nong Niken. Ken, aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Kalau kamu tahu kasih tahu. Oke. Kalau kamu nggak tahu bilang aja nggak tahu ya. Oke. Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira dia kerjaannya apa? Selebgram kan ya. Jadi ini namanya Reza. Reza ini dari Jane Ponto. Dia penyanyi. Oh ya? Dan sekarang tuh lagi viral banget. Reza ini. Ya Allah, maafkan aku tidak mengikuti yang viral-viral. Gak apa-apa. Sekarang Niken dengerin suaranya, terus Niken komentarin suaranya. Aduh, seperti apa ya. Aduh, ngeri nanti gue diserbu sama fanbase. Iya, dia baik-baik, fanbase-nya baik-baik. Oke, fine. Ini nih. Lipsing nggak? Mahu nggak sih? bentar deh. Kalian lihat ekspresinya Niken. Iya, jiplak banget suaranya ya. Udah. Gimana? Secara suara bagus ya. Secara kalau seandainya anggaplah ini reinkarnasi. Ya mungkin ya, tapi dari segi suara. Tapi aku ingat banget
waktu ikut kontes dulu, penyanyi yang bagus itu adalah penyanyi yang memiliki ciri khas sendiri menurut aku. Jadi ketika orang dengar suara dia, orang ya ingetnya dia, bukan inget orang lain. Jadi memang si Reza ini viralnya gara-gara suaranya memang mirip Nika Ardila. Tapi memang gak dimirip-miripin. Tapi menurutmu memang mirip Nika Ardila? Mirip banget sih, cuman ya itu tadi tergantung persepsi ya. Bagus sih secara kualitas vokal, bagus. Oke, thank you Nika. Ya, sekarang aku lagi sama cowok-cowok keren penyanyi dangdut. Ada Aksai. Ada Aksai. Ada Ali Aksyar. Asep AS. Erik Dharma. Ini sekarang aku mau nunjukin foto. Terus kalian tebak ini siapa ya? Oke. Itu di situnya Reza. Iya Reza. Tahu tapi. Enggak. Tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Kira-kira dia apa? YouTuber kah atau pengusaha? Oh, kayaknya sih yang ini ya sempat lihat deh. Ini ya. Ini bisa apa namanya? Ya viral gara-gara lagu-lagu Nika Ardila ya. Iya. Saya tahu. Dia penyanyi. Sekarang kita dengerin suaranya. Oh iya, tahu. Oh, yang ini. Keren. Ini mirip banget ya. Mirip almarhumah ya. Iya. Kok bisa? Siapa ya? Srema ya? Iya. Mai, gini Mai. Gue tanya, mau nanya sesuatu. Boleh dong. Gue nunjukin foto, kalau lo tahu orang ini bilang tahu, kalau enggak bilang enggak ya. Oke. Enggak tahu. Ini kalau nebak, dia vlogger kah? Dia influencer kah? Penyanyi pasti yang cover-cover gitu ya. Penyanyi. Iya. Iya, benar-benar. Ini namanya Reza. Oh. Dari Jane Ponto. Terus sekarang dia tuh lagi viral banget, lagi trending banget. Wah, aku ketinggalan berarti ya. Iya, dia penyanyi. Sorry ya, aku bukannya ini kurang update mungkin. Sekarang lu dengar suaranya terus komen ya. Mirip siapa? Mirip dengan suara almarhum Nika Ardila. Mirip banget. Mirip? Menurut lo lip sync apa enggak ini? Enggak kayaknya. Enggak. Jadi menurut lo ini mirip suaranya sama iya. Nika Ardila? Ya karena kan sekarang kita enggak bisa ngelihat, oh ini kayaknya lip sync gitu. Karena emang sekarang itu regenerasi yang sekarang muda-muda, ya apa anak muda sekarang tuh suaranya bagus-bagus. Jadi enggak. Ya pasti nggak mungkin dong kalau misalnya kita bilang, oh bukan suara dia, ternyata bener gitu, kayaknya suara dia sih. Jadi mirip kan? Nika Ardila? Mirip. Oke, sekarang aku udah sama Bang Eka Sapta. Bang Eka, aku mau nanya, Bang Eka tahu orang ini nggak? Belum pernah lihat? Belum. Kalau Bang Eka nebak, ini anaknya influencer kah? Atau vlogger? Atau apa Bang? Ya kalau dari potongannya sih lebih ke situ, ke apa, ke macam ke YouTuber gitu. YouTuber ya. Nah. Jadi Bang, ini namanya Reza. Nah. Ini penyanyi dari Jane Ponto. Terus karena Abang dengar suaranya, ntar Abang komentarin ya Bang ya. Setiap hari itu aku harapkan.
gimana menurut abang suaranya? Suaranya dia punya range vokal tinggi. Terus kalau dibilang dia punya suara nggak bulat ya, tapi juga nggak ketika di nada tinggi dia nggak juga nggak terlalu melengking. Jadi kalau untuk denger secara keseluruhan vokalnya ini masih bisa untuk nikmatin. Kadang-kadang ada orang yang ketika di nada tinggi itu melengking malah nggak enak bikin sakit kuping. Gitu. Nah, ini oke lah secara keseluruhan vokalnya oke. Oke, thank you Bang Eka. Thank you. Sama-sama. Ini namanya siapa? Kalau aku tidak kenal ya. Hai, aku Kiki Amira KDI. Sekarang saatnya kita tunjukin foto. Tunggu dulu. Apa sih? Penasaran? Foto kamu. Oke. Tahu? Enggak. Tapi pernah ngelihat beberapa kali tapi belum apa ya? Enggak tahu. Oh, enggak. Jadi gua kasih tahu ya, ini namanya Reza. Reza ini coba ditebak ini kerjaannya apa? Selebgram atau apa? Selebgram. Jadi salah. Apa sih? Ini Reza penyanyi. Penyanyi. Oh. Lagi viral banget sekarang. Okay. Dan ini aslinya dari Jeneponto. Oh, nah IT makanya pernah ngeliat beberapa kali ya. Kalau dikasih tahu baru ingat ya semuanya. Ya. Sekarang kita dengerin komentarnya Kiki. Kiki okay. Ini coach KDI juga. Kita dengar komentar dia tentang suaranya Reza ya. Gimana? Cukup? Reinkarnasi almarhum. Gimana? Reinkarnasi almarhum Nika Ardila. Mirip banget. Ya Allah, mirip banget. Wow. Bener mirip. Wow. Ya ampun. Aku tuh cuma ngeliat itu merinding loh. Merinding coy. Baru kali ini maksudnya yang dengerin banget. Ya ampun, kan tadi kan aku bilang pernah kayaknya ngeliat beberapa kali. Cuma ngeliat sekilas lagi di Instagram. Oh iya. Karena aku bukan tipe orang yang ini ya, detail banget gitu. Pas ngeliat, ngedengerin banget baru sekarang. Berarti mirip banget sama Nika Ardila. Nika Ardila banget. Berarti keputusannya mirip banget ya sama Nika Ardila ya. Usianya berapa? Baru 19 kalau nggak salah. 15, lupa. Masa depan cerah. Siapa Reza? Reza. Oke, okay, thank cerah. You Kiki. Thank you Bang Aidil. Thank you. Kita cari lagi yang lain ya. Hai, sekarang aku lagi sama... Nama, Kak. Oh, nama. Gue lupa. Gue terkesima ketika di depan kamera, gitu loh. Nama, Kak, nama. Namaku Kemil Zain atau Kemil Gaul. Tak bosan mataku, tak bosan. Belum bisa move on. Ya, promo sekaligus. Ini, gimana? Gue mau nunjukin foto seseorang, terus lu tebak. Itu suara yang mirip suara Nika Ardila. Ah. Viral kemarin, siapa namanya? Reza. Berarti lo tahu ya? Tahu. Lo pernah dengar suaranya? Karena gue salah satu fanbase-nya dari Nika Ardila. Jadi sebelum gue beralih ke dunia entertainment, emang Nika Ardila sosok yang menjadi panutan gue, suaranya luar biasa. Almarhumah semoga lapangkan kuburnya. Berarti lo tahu sama Reza dong sebagai fanbase-nya Nika Ardila? Untuk Reza-nya aku cuman tahu gitu aja. Pernah dengar suaranya Reza? Pernah. Gimana menurut lo suaranya? Gue sih merinding banget karena memang seakan-akan gue mendengar suara mendiang kembali gitu. Dan gue berharap Reza ini bisa bisa berkarya terus sehingga bisa menghiasi dunia hiburan tanah air. Oke, thank you kakak. Thank you, bye. Thank you. What's up bro? Gue Genta. Genta KDI ya. Tak, gue mau nunjukin sesuatu sama lo. Iya, boleh. Tolong lu kasih tahu, lu tahu apa enggak? Itu yang suaranya mirip Nika Ardila. Oh, tahu. Iya. Finally ada yang tahu juga langsung. Iya, tanpa... karena gua kan main di sosmed kan, otomatis harus bisa lihat-lihat orang juga. Oke. Okay. Berarti sekarang lu dengerin suaranya, lu komentarin ya. Gua udah pernah denger. Oh, lu pernah denger. Suaranya. Emang benar-benar mirip Nika Ardila. Okay. Dari serak-seraknya, dari ini pokoknya keren.
berarti Genta udah tahu sama Reza, jadi kita nggak perlu panjang lebar karena Genta udah paham sama yang namanya Reza ya. Okay, dari Sulawesi kita. Ya. Okay, benar. Thank you. Ya, sama-sama. Okay, sekarang aku udah sama. Jagat Aryani. Jadi aku mau nunjukin foto seseorang di sini. Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira ini pekerjaannya apa? Dia siapa? Yang pasti dia orang terkenal. Entah itu di bagian entertain atau di bidang lain. Jadi, karena dari kelihatan dari pose-posenya atau dari foto-fotonya pun kelihatannya dia memang orang yang sudah profesional lah ya, tapi entah di dalam bidang apa, aku ngerti. Jaga dengerin suaranya. Oke. Okay. Terus komentarin suaranya seperti apa ya. Oke. Oke. Okay. Asli dia nih. Menurut lu lip-sync apa asli? Hah? Lip-sync apa asli? Ntar lu, dengerin lu. Ntar dulu, nih soalnya mirip banget sama almarhum Tenika nih. Ntar dulu. Ini antara lip-sync atau asli nih? Kayaknya asli. Oke. Kayaknya asli. Terus gimana karena komentarnya? Ya keren lah. Jadi ini memang suara aslinya dia. Ya makanya aku ngeliat dari tadi, maksudnya aku ngeliat pada saat dia kalau orang lip sync pasti akan beda antara dia mic-nya selesai sama suaranya selesai, yeah. Itu pasti agak beda. Tapi dia pas tadi tuh ya, antara selesai dia nyanyi sama tuh mic-nya turun juga sama. Keren. Jadi suaranya keren, memang mirip Nika Ardila banget, makanya tadi udah serak-seraknya, tingginya, melengkingnya yeah. Ya kan semuanya pokoknya karakternya teknik banget. Jadi memang diakui ya, memang mirip Nika Ardila. Iya. Thank you, Jaga. Selamat ya Reza, sukses selalu buat kamu sayang. Thank pokoknya you. Maju terus, pantang mundur, merdeka. Oke semuanya, aku sekarang lagi sama pencipta lagu dan penyanyi yang wow. Gila ini mah. Kang Dang apa kabar? Alhamdulillah dek. Ya, alhamdulillah. Justru akan itu kan kemarin habis ada sedikit kredit sakit. Iya kemarin. Tapi dengar kan ya. Dengar. Tapi dengar. Alhamdulillah saya silaturahmi dengan adik sekarang bisa disembuhkan. Alhamdulillah. Amin. Kang, aku mau nunjukin foto seseorang. Oke. Okay. Kalau akan tahu bilang tahu ya. Kalau enggak bilang enggak, nggak apa-apa. Ya. Ini curiga nih siapa nih? Ini si aduh. Ini nama orangnya tahu namanya lupa. Pokoknya semuanya tahu, cuman namanya lupa. Tuh si, aduh. Pokoknya adik gue. Pokoknya mukanya nggak asing lagi, semua saya tahu. Ini juga tahu yang tadi. Oh ya sama juga kan? Sama. Namanya lupa apa? Ini namanya Reza Kang. Oh Reza ya? Iya dari Janiponto. Oh Janiponto Reza. Oh Janiponto Janiponto. Iya dia, oh, dia penyanyi. Bukan kadek ya? Seperti bukan, anak kadek. Bukan. Dia lagi. Namanya Jenny. Reza. Oh Reza dari yeah. Johnny Ponto. Yeah. Apa kereba? Nih, akan dengerin suaranya terus akan komentarin ya, Kang. Maaf, Kang. Oke. Okay. Oh, Reza. Duplikat ini ya, duplikat almarhum ya? Yeah. Ya, duplikat almarhum. Mudah-mudahan Reza ya. Yang penting istiqomah terus latihan, warnanya seperti dia. Warnanya. Jadi karena kita kalau dapat lagu harus warna seperti dia. Tapi kalau bisa ciri khas sendiri. Ya. Tapi suaranya mirip. Oh iya, mirip suaranya mirip. Si Anu almarhum. Iya, Anu Nika Ardila. Iya, Nika Ardila. Pokoknya untuk Reza di menjadi Ponto, Bin Ponto itu orangnya suaranya bagus-bagus. Iya. Ya. Oke. Okay. Pokoknya mudah-mudahan Reza nanti ada jalan ke depan bisa masuk ke dalam studio recording. Ya. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan bisa viral. Amin. Melalui adik gue nih. Thank you, Kang. Okay, ya. Thank you. Oke, dan kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Ya, keasikan ngobrol sampai lupa buat closing. Oke, semuanya thank you yang udah nonton. Hari ini cukup di sini dulu video dari kita tentang Reza. Jangan lupa subscribe dong channel Elvi Fikri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.